Banten Wahidin Halim dialog dengan para investor dan pelaku usaha di salah satu hotel di kawasan industri modern Cikande, Kabupaten Serang, Selasa 30 Maret 2021. Dialog dalam rangka pemulihan ekonomi dan akselerasi kegiatan usaha pada masa pandemi COVID-19. Dalam pertemuan ini, Wahidin Halim bertujuan untuk menyerap aspirasi, saran, dan masukan langsung dari para pelaku usaha, buruh, dan investor sehingga Provinsi Banten menjadi wilayah yang aman dan nyaman untuk berinvestasi dan berusaha. Sementara itu, yang sangat penting sekali aspirasi dari para pemangku kepentingan atau stakeholder lain dalam membangun Provinsi Banten.